Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba pemutaran film iBoy dengan format 720p dan format MKV ini menggunakan video player, aplikasi video player yang ada di Play Store. Di sini dapat kita lihat aplikasi video player mampu menampilkan teks terjemahan dengan sangat baik. Pergerakan filmnya pun walaupun menggunakan format MKV di sini sangat halus, nyaman di mata. Pergerakan antar adegan pun jika kita fast forward sangat responsif. Oke, saya rasa cukup.